Ustadz, bagaimana menyikapi terhadap rekan atau tetangga kita yang di luar Islam, utamanya yang saat ini non-Muslim yang sebentar lagi akan memperingati hari besarnya? Kalau memang kita tidak dianjurkan mengucapkan selamat terhadap hari raya mereka, terus bagaimana tindakan kita agar hubungan kita bisa tetap baik dengan mereka? Terima kasih. Nah, yang pertama, hubungan kita dengan tetangga yang non-Muslim adalah berusaha untuk menampakkan indahnya Islam di hadapan mereka, sehingga kemudian mereka tertarik untuk mendapatkan hidayah Islam. Kemudian berikutnya, bahwasannya toleransi itu adalah bukan dengan cara mencampur adukan antara ajaran agama kita dengan agama mereka. Toleransi artinya tetap membiarkan mereka untuk mengamalkan agama mereka, dan kita fokus mengamalkan agama kita. Lakum dinukum waliyadin. Tidak sebagaimana yang didakwakan oleh orang-orang liberal yang berusaha untuk melakukan wihdatul adyan, pencampur adukan ajaran-ajaran agama, baik agama samawi atau secara umum, maka ini adalah bukan toleransi, ya, tetapi adalah merusak ajaran, bukan hanya agama Islam tapi agama yang lain juga. Sehingga dengan demikian kita katakan, menghormati hari raya mereka tidak berarti kita sekalian turut merayakannya atau mengucapkan ucapan selamat kepada mereka atas hari raya yang mereka lakukan. Karena mengucapkan selamat hari raya kepada mereka berarti menodai ajaran agama kita. Karena ketika kita mengucapkan selamat hari raya mereka, itu berarti kita sekalian telah mengakui akan kebenaran agama mereka, sehingga kemudian kita mengucapkan ucapan selamat kepada mereka. Dan sehingga dengan demikian kita ketahui fatwa dari majelis ulama dalam masalah ini adalah sudah cukup tegas, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mengucapkan selamat atas hari raya agama lain. Wallahu ta'ala.